mewakili masyarakat Jawa Tengah. Setuju. Dan ini dari beberapa desa ke Kabupaten Tegal. Menjadi aman dan kondusif. Siap. Siap. Aman dan kondusif tanpa adanya FPI. Siap. Siap. Setelah kami lacak, kami cek, Bapak-bapak tidak mengajukan surat kedudukan atau surat izin. Untuk itu kami mohon kesadaran demi kesadaran hukum, aturan harus kita tegakkan. Bapak boleh menyampaikan aspirasi, namun ada tahapan-tahapan yang harus Bapak kerjakan. Kita lihat Bapak, kita ada surat perizinannya, mohon dengan kesadaran Bapak bisa meninggalkan lokasi ini karena akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan mengganggu masyarakat yang melintas. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya tidak akan bubar kalau Bapak belum mengatakan siap untuk bubarkan DPI. Selama dia melanggar aturan hukum, akan kita laksanakan tindakan hukum. Dan baliho-baliho restriksi siap, itu mohon dicabut semua. Untuk Kabupaten Tegal, Bapak siap? Kami mohon dengan kesadaran, kami ucapkan terima kasih. Bapak sudah tertib, Bapak. Namun perlu diingat bahwa wilayah Kabupaten Tegal saat ini,